Hai para MLers, bertemu lagi dengan saya dalam channel OriSpot. Pernahkah kalian merasa kesal atau marah saat bermain Mobile Legends? Ya, tentunya hal tersebut sudah wajar terjadi, apalagi saat kita bermain dalam mode ranked. Kesalahan yang dilakukan oleh teman tim kita bisa menyulut kemarahan. Namun semarah apapun, jangan sampai seperti ini. Ayo kan! Ayo nanti kan, dasmu! Dasmu! Ayo maju kabeh kon sak sekolahan. Sak satpammu, sak kantinmu, sak kepala sekolahmu. Dibanting bro, HP-nya bro. Mangkel aku, cuk. Karena saking kesalnya, HP orang tersebut dibanting sendiri. Ya, kemungkinan orang itu mendapatkan tim yang sangat menyebalkan. Tapi sedikit saran buat kalian yang sering temperamen saat bermain Mobile Legends. Usahakan untuk menggunakan HP yang tahan benturan. Dan kalau bisa ya, harganya murah. Seperti contoh HP Nokia 3310 ini. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas tentang teman yang paling menyebalkan saat bermain ranked. Tapi sebelum itu, di bawah video ini ada tombol untuk berlangganan atau subscribe. Silahkan tekan tombol tersebut untuk berlangganan video dari OriSpot. Feeding dengan sengaja. Secara harfiah, feeding berasal dari kata feed yang berarti memberi makan. Tapi feeding yang dimaksud di sini adalah suatu tindakan bunuh diri dengan sengaja ke arah lawan. Hal itu sangatlah berdampak besar dalam permainan. Karena saat teman kalian melakukan feed, hero lawan akan mendapatkan kill dan tentu saja hal tersebut akan menambah penghasilan gold lawan. Jadi dengan kata lain, feeder adalah tindakan yang sangat merugikan tim. Buat kalian yang satu tim dengan feeder, bersabarlah dan pastikan kalian report player itu saat selesai pertandingan. Dan buat kalian yang suka feeding dengan sengaja, apalagi saat ranked, udah deh, gak usah main Mobile Legends, mending main Feeding Frenzy aja. Di sana kalian bebas melakukan feeder. Feeding Frenzy. Tingkat skill rendah. Tingkat skill rendah atau yang seringkali disebut noob biasanya adalah player yang baru bermain Mobile Legends atau bisa juga player yang baru mencoba hero tersebut. Kalau untuk noob di rank warrior atau elite sih masih wajar ya. Ya karena rank segitu termasuk rank permulaan, jadi masih banyak player yang masih dalam tahap belajar. Lalu untuk player noob karena mencoba hero baru dalam rank, hal tersebut kurang pantas lah. Ya, karena biar gimana pun ranked adalah suatu mode permainan yang mempertaruhkan bintang peringkat. Jadi kalau kalian pengen sekedar nyoba-nyoba hero baru, lebih disarankan pakai mode lainnya seperti versus AI ataupun klasik. Lalu ada lagi, player yang skill sama ranknya berbanding terbalik. Kalian mungkin pernah ketemu player rank tinggi kayak Epic, Legend, atau Mythic, tapi secara skill dia nggak jauh beda dengan player Elite atau Master. Nah, hal yang seperti itu biasanya adalah para pengguna jasa joki. Dia menaikkan ranknya tanpa menaikkan skill bermainnya. Mengucapkan kata kotor. Yang dimaksud mengucapkan kata kotor di sini bukanlah kata kotor yang seperti ini. Melainkan sebutan untuk kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan, seperti halnya flaming, spamming, ataupun toxic.
Spamming adalah tindakan untuk mengucapkan atau mengetikkan kata sama secara berulang kali. Sedangkan flaming adalah suatu ucapan yang memicu pertengkaran baik itu dengan tim sendiri ataupun dengan tim lain. Pelaku flaming biasanya disebut sebagai flamer atau provokator. Sedangkan toxic juga sebenarnya hampir sama dengan flaming, yaitu sama-sama memulai ujaran kebencian dan menimbulkan perpecahan. Dan juga seringkali pelaku toxic dan flaming justru memiliki skill yang lebih rendah daripada yang dihujat. Membunuh turtle yang tidak berdosa. Turtle atau si kura-kura di Land of Dawn ini kerap kali menjadi korban kekerasan bagi para hero di Mobile Legends. Rata-rata yang mereka inginkan adalah XP dan gold untuk satu tim. Namun setelah kita bahas di video sebelumnya, ternyata turtle adalah makhluk yang baik hati. Dia tidak akan menyerang selama tidak diserang terlebih dahulu. Dia bisa memaafkan siapapun yang telah menyerangnya. Dia sangat disiplin, mandiri, dan lain sebagainya. Atas dasar itulah gerakan Save Turtle dibentuk. Dan sebagian dari MLers mulai mendukung pelestarian Turtle di Land of Dawn dengan cara tidak lagi membunuhnya. Ya, sebenarnya saya juga kaget pada survei sebelumnya ternyata masih banyak player yang setuju untuk tidak suka membunuh Turtle yang tidak berdosa. AFK dari awal main. AFK adalah hal yang paling dibenci dalam sebuah tim. Jika ada satu pemain AFK dalam tim kalian, maka kemungkinan menang akan menurun drastis. Nah, itu baru satu. Apalagi kalau keempat teman kalian AFK semua. Kalau kalian berada dalam posisi itu, kemungkinan hanya keajaiban yang mampu membuat tim kalian menang. Namun, hero dari player yang AFK masih bisa ikut menyerang jika dalam mode auto battle. Cuma ya gitu, hero tersebut kurang memiliki inisiatif dalam penyerangan ataupun pertahanan dan cenderung mengikuti pergerakan dari hero yang tidak AFK. Jadi kalau 4 teman tim kalian AFK, otomatis akan mengikuti heromu sebagai satu-satunya hero yang tidak AFK. Dan dikarenakan auto battle, jadi kemungkinan besar lawan akan membunuh para hero tersebut dengan mudah, atau bahkan bisa sampai maniak. Nah, kalau dalam posisi terdesak dan lawan udah ada yang dapat maniak, larilah, biar lawan gagal savage. Karena maniak itu menakutkan. Nah itulah tadi kelima teman yang paling menyebalkan saat bermain rank. Sebenarnya selain dari kelima faktor itu masih ada faktor lainnya yang tidak kalah nyebelinnya. Mulai dari sering melakukan voting menyerah, diam di base dan berkata kotor padahal nggak AFK, mencet retreat attack dan backup tanpa henti, dan lain sebagainya. Kalau kalian, yang paling kalian benci itu yang mana? Nah, okay, itu aja. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel Orisport untuk mendapatkan informasi yang terbaru dan terlucu dari game Mobile Legends. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Orisport.